Pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, telah terjadi kebakaran lahan masyarakat di Ngare Kampung Pincuran, Jorong Barua, Nagari Padang Taro, Kecamatan Basu, Kabupaten Agam. Luas lahan yang terbakar sekitar kurang lebih 250 meter persegi. Kebakaran hebat itu terjadi sekitar jam 2 siang. Menurut saksi mata yang melihat, tiba-tiba api menyala di bawah ngarai dan menjalar sampai ke atas tebing. Penyebabnya pun belum diketahui. Pajorong dia teh. Ya Allah. Di bawah sini kan. Di situ lah. Di jalan. Seluruh masyarakat di Jorong Baruah Nagari Padang Taro bahu-membahu turun ke lapangan membantu para petugas kebakaran dalam memadamkan api. Juga tampak Kapolsek Baso, anggota dan Ramil, Babin Kantipmas, Babinsa, satu unit pemadam kebakaran Kabupaten Agam dan Niniak Mamak bersama pelaksana kewilayahan Jorong Baruah ikut serta dalam menanggulangi bencana ini. Sampai dokumentasi ini dibuat, alhamdulillah tidak ada satupun masyarakat yang mengalami kerugian. Sebelum memasuki bulan Ramadan, semoga masyarakat di Jorong Baruah terhindar dari bencana yang datangnya tiba-tiba.